cara untuk memasang yang namanya SIM card ataupun kartu SIM di HP Android. Nah, di sini saya pakai HP Redmi. Ini bisa juga kalian sesuaikan di HP Poco dan HP lainnya. Nah, untuk kalian yang ingin memasang, pertama yang kalian lihat yaitu tempat SIM-nya. Nah, di sini di sebelah kiri ada satu slot dan di sampingnya ada lubang kecil. Kemudian kalian lihat ini ada SIM ejector dan siapkan satu SIM. Nah, sekarang kalian masukkan di sini. Kemudian kalian tekan sedikit. Kalau tidak mau keluar, kalian agak kuat juga nggak apa-apa. Nah, kalian tarik ininya. Kemudian kalau kalian baru beli SIM itu silakan dibuat seperti ini ke micro SIM. Nah, sekarang kalian lihat lekukan yang ada di sini. Di tempat SIM-nya itu samakan dengan lekukan yang ada di SIM card. Di sini lekukannya seperti ini, dia ada tulisan 1 dan 2. Ini SIM 1, SIM 2. Nah, seperti ini. Paskan lekukannya itu dengan yang ada di slot SIM. Baru kalian masukkan di tempat yang sama. Tidak perlu khawatir karena dia kalau terbalik tidak akan bisa dimasukkan. Jadi harus kalian paskan baru bisa masuk seperti ini. Untuk HP-nya tidak perlu dimatikan karena ini kan HP Android. Jadi dia sudah smartphone, otomatis mendeteksi kartu yang kita masukkan. Nah, dia akan ada di sini, oh, nama operatornya. Jadi seperti itu, silakan dicoba untuk kalian yang ingin memasukkan kartu. Semoga bermanfaat.